tapi mbuh sing ngarani ora jelas. Moro-moro kok diarani donga sapu jagat, perawine ora jelas. Utawa dengan ini, Allahumma inna nas'alaka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan napa mawon ingkang dipun suwun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyuwun napa? Kula nggih njaluk. Oke, napa sing disuwun Kanjeng Nabi? Kula nggih njaluk. Lengkap to? Lan kula nyuwun perlindungan datang panjenengan napa mawon sing Kanjeng Nabi nyuwun perlindungan datang panjenengan. Bagai Kanjeng Nabi njaluk dilindungi saking apa? Kula yo nggih. Engko ada ora enak piye wong ulang-ulangane Kanjeng Nabi. Tapi aja keringkesen, donga terlalu ringkes niku yo ora jelas. Bingungke to. Mene ringkes teges mentet tur keringkesen niku yo gak bener, malah gak tata krama. Rewingkes pokoke tangane ngatong donga singkat padat koyok sponsore Sprite. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Nguyo kering kesen, Bro. Yo bener Allah tahu yang kita mau. Allah tahu yang kau mau, tapi yo sebutno. Mosok kok trimo Engkau tahu yang ku mau. Amin. Atau berdoa yang terlalu detail, terlalu rinci, niku kesane dikte Gusti Allah. Gusti Allah mbok dikte, Gusti Allah kok diatur, Gusti Allah ngerti sing paling apik, gak terlalu nemen le dikte, ndonga nang rinci. Ana bocah nom-noman kepengin nikah, njaluk bojo le ndonga rincine. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, istri yang cantik, yang salihah, yang berakhlakul karimah, anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Ojo terlalu rinci, minta istri ya Allah yang cantik, yang solihah, yang tinggi badannya 178, yang ukuran BH-nya nomor 52, wisak piro yang diwadai, yang rambut keleknya ngeruwel-ngeruwel, dan yang bokongnya sasisih rongkilan ya Allah. Dungo kok detile ngono ya. Ya terlalu rinci, terlalu detail, enggak bener. Atau begini, doa yang sifatnya wis to menengo. Iya ya. Doa iya Bu ya. Bojoku lho ora tau maksa-maksa ngono kuwi. Sifate nuntut datang Gusti Allah. Gusti Allah kok dituntut utawa Gusti Allah diatur. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Oh, donga kok nuntut nyang pangeran ono lho. Ya Allah, aku jadi manusia ini bukan gak Engkau yang menciptakan, dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku, tapi sampai sekarang jodohku kok belum ada. Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan itu, mana? Nanti tapuk lambemu.